artinya tidak ada yang hilang, tidak ada yang patah dalam segala rencana Allah atas hidupmu. Kelihatan patah sekarang itu sementara, kelihatan hilang sekarang pasti nanti akan ditemukan. Dalam Tuhan itu semua akan indah pada waktunya. Tuhan itu pemulih, itu semua akan kembali. Kembali itu atau kembalikan dengan cara yang lain, Tuhan tidak pernah berhutang sama orang-orang yang setia. Terimalah dulu kekuatan hari ini, lalu terimalah damai sejahtera nanti ketika Anda keluar dari masalah itu. Apapun yang hilang, niscaya Tuhan kembalikan. Apapun yang patah, Tuhan akan sambung kembali. Tidak akan dibiarkan dulu itu patah terkulai selama-lamanya. Haleluya. Video dari Philip Mantova tadi mengajari kita bahwa semua akan indah pada waktunya. Amin. Mari kita imani dalam kehidupan kita dan terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Semua akan indah pada waktunya. Jadi kita percaya orang-orang yang berharap kepada Tuhan Yesus, Tuhan tidak akan pernah biarkan, Tuhan akan tidak pernah tinggalkan, karena kita tahu Tuhan kita Tuhan yang baik dan luar biasa. Amin. Haleluya. Dan kita semua mari belajar untuk bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Karena untuk menjadi berkat ada penyangkalan diri, ya, itu yang harus kita pelajari sebagai anak-anak Tuhan, agar kita bisa melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Saya berdoa kita semuanya selalu di dalam Tuhan, dijaga Tuhan, disertai Tuhan. Amin. Jangan lupa bagikan video ini untuk bisa memberkati banyak orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saya Gomas Yormata.